Kabayan Dapur Seni Agus Cimo. Jadi keluarga dapur seni sekalian, alhamdulillah panen kanakannya sudah beres dan kita ada jadi inspirasi buat kita akan membuat hutan kanaka. Jadi nanti jadi salah satu daya tarik yang ada di dapur seni selain mini galeri. Tentunya kita nanti akan membuat hutan walaupun tidak terlalu besar, di mana hampir 60% 70% nanti kita tanam kanaka dengan berbagai variasi. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wes banyak Ron, mantap. Gak usah nanam ya, malah langsung jadi. Pembibitan kadaka emang. Nah, siapa yang berminat keluarga dapur seni sekalian, di sini banyak sekali. Gak usah dari jauh-jauh, ternyata tumbuh di atas genting, di atas atap studio tempat saya melukis. Ini udah pada segede-gede gini nih. Nanti kita akan mencoba dibuat satu kemasan yang menarik. Kebetulan kita lagi beres-beres dan akan menyiapkan kolam di depan ini. Kita bentuk seperti sungai.